Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai sore hari. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Share lagi aktivitasku nih teman-teman. Cuma aktivitasku sekarang nggak beberes rumah ya. Ibu rumah tangga juga pengen healing-healing nih teman-teman. Sebentar ngajakin anak-anak liburan. Liburannya cuma berenang aja. Alhamdulillah ya bisa ngajak anak-anak main gitu. Walaupun hanya berenang, nggak liburan kemana-mana yang jauh. Ini aku main, maksudnya liburannya berenang ke Ampera ya, Waterpark Ampera di daerah Ciawi, Tasikmalaya. Aku tinggal di daerah Garut, jadi kesini sekitar 1 jam kurang gitu, deket ya teman-teman, gak terlalu jauh. Dan ini suasana di depannya ya teman-teman, ke pinggir jalan gitu, pinggir jalan raya. Dan tadi aku tuh salah parkir gitu ya, jadi ada dua gitu kolam renangnya, yang sebelahnya lagi tuh ada yang murah gitu ya, 12.000, kalau anak-anak 8.000. cuma katanya nggak ada waterboomnya. Untung sih pegawainya itu, si kasirnya, ngasih tahu dulu. Katanya mau ke waterboom atau yang biasa katanya. Jadi alhamdulillah ya dikasih tahu, kalau enggak ya anakku tuh marah-marah ya. Jadi ya tuh udah browsing di internet, di Google, pengen banget main ke kolam renang ini. Anak zaman sekarang ya udah pada pinter-pinter ya nyari kolam renang yang bagus gitu. Dia bisa cari di Google gitu ya teman-teman. Oke, dan ini udah masuk ke area kolamnya ya teman-teman. Cuma pas di kasir nggak kurekot nih teman-teman. Dan ini suasana tadi yang di depannya ya, kolam renang di depan. Aku ini jalan-jalan dulu, ngevlog dulu, nge-review kolam renangnya nih ada berapa. Ternyata banyak banget si kolamnya, yang di depan aja besar banget dan gede. Dan ini yang kedua kolamnya, itu tuh apa ya, ada lintasan kolam yang bisa pakai balon gitu ya teman-teman. Panjang banget si kolam yang ini, banyak, pokoknya muterin si kolam-kolam yang ada di sini. Si kolam apa ya namanya, aku tuh gak tahu teman-teman. Pokoknya kolam yang panjang gitu deh. Nah, di sini ada kolam ketiga. Di sini juga enakin ya teman-teman, kolamnya tuh ada ombaknya gitu. Cuma nanti dikasih tahu ya, ada tanda gitu. Cuma pas ada ombak-ombaknya nggak sempet tuh aku rekamnya teman-teman, karena aku ya menikmati dulu gitu ya. Berenang ngasuh anakku ya, karena pas berenang tuh aku kepisah gitu ya, aku ngasuh yang kecil dan bapaknya yang agak gedean ya. Anakku yang gede naik terus waterboomnya ya teman-teman, yang nggak terlalu tinggi sih, jadi ditungguin sama bapaknya. Sedangkan aku di sini aja di kolam yang ada ini ya ombak banyunya, cuma ini lagi nggak ada gitu, jadi nggak sempet aku record gitu. Aku kesini sekitar pukul 10-an sampai jam 11 kurang gitu ya teman-teman, udah di sini. Alhamdulillah jalanannya tuh nggak macet juga, cuma kalau arah ke Tasik tuh jalannya tuh banyak truk gede-gede gitu ya, sedangkan jalannya tuh agak naik, kadang naik turun gitu, jadi agak lambat gitu kesininya.
Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa. Teman-teman nih lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Gimana nih, udah pada liburan atau belum? Bisa tulis di kolom komentarnya teman-teman. Kalau aku liburannya kesini aja nih teman-teman, anakku udah beberapa hari pengen banget berenang katanya. Masa liburan gak kemana-mana katanya, bosen kayaknya di rumah terus. Ya udah, mumpung ada rezeki, aku ngajakin anakku kesini aja, yang deket-deket aja ya teman-teman. Aku itu kesini hanya berempat nih teman-teman, sekeluarga aku aja. Aku pengen banget sih ngajakin ponakan aku, tapi katanya lagi gak punya uang gitu. Kesini tuh bisa ya naik bis Prima Jasa. Teman-teman tahu gak? Kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentarnya ya. Bisa aja sih naik bis ya, nggak perlu nyewa mobil atau naik motor, karena kalau naik motor jalannya itu loh berliku-liku gitu. Dan ini anakku gak pernah berhenti nih, dia tuh seneng banget main ini waterboom di sini. Aku juga naik ya teman-teman, tadi ada ya rekamannya yang di slow motion itu loh teman-teman, itu aku sama Pak Su. Aku tuh tadinya gak mau ya, tapi anakku maksa gitu. Mamah penakut gitu katanya. Ya udah, aku maksain naik. Tapi aku juga sambil deg-degan ya, takut. Dan ini aku lagi lanjut di kolam ini lagi nih teman-teman. Alhamdulillah ya bisa main-main kesini. Ibu rumah tangga juga pengen liburan ya teman-teman, walaupun sambil ngasuh anak lagi dan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, sekali dayung dapat apa ya, udah lupa lagi tuh kata-kata itu. Di sini tuh ada kastil-kastilnya ya teman-teman. Ini harga tiket masuknya 40.000 ya, termasuk anak aku gitu yang kecil. Walaupun yang dihitung tuh dari umur 2 tahun ke atas, udah dihitung gitu ya, 40.000-an gitu. Dan ini aku vlognya di air nih teman-teman. Sayang aja ya kalau nggak di vlogin, jadi biar buat kenang-kenangan juga. Nggak apa-apa deh, nggak ada yang nonton juga. Yang penting aku simpan ini di sini. Maaf ya teman-teman kalau video berenangnya terlalu panjang. Disini ada dua waterboom besar ya teman-teman, di atas itu yang disini juga ada, cuma aku gak naik ya. Kemudian lagi tutup juga belum enak banget ya kalau udah berenang. Itu anak aku lagi dadah-dadahan dia tinggal di naik itu lak balik di sini. Oh teman-teman, dan di sini juga ada tempat mainan teman-teman, ada ayunan, ada loncat-loncat, ada apa ya, ayunan, yang motor-motor itu, pokoknya apa ya, ada empat mainan gitu untuk anak-anak. Dan di sini tuh pokoknya untuk si tempat berenang dan juga jadi atau di tengah buat keliling-keliling
koma dan substrate antara kandungan tubuh bisa berkembang. Tadi juga aku lagi main ke atas ini, yang tadi anak ini. Di sini tuh tadi ada musola ya teman-teman. Ceritain di sini ya, buat mainan itu di bawah yang tadi. Ada support foto-foto yang bagus dan menarik gitu. Pokoknya di sini puas sih, menurut aku untuk bayar 40 ribu. Dapat kolam yang banyak dan mainan juga. Dan aku juga berenang ya pas di kolam yang depannya, cuma nggak semua rekod ya teman-teman. Aku malah asik di kolam yang depan itu loh, yang tadi ada air mancurnya, yang toko-toko besar itu ya. Di situ aku keprosotannya banyak dan nggak terlalu tinggi ya, jadi aku lebih sering naik di situ. Dan ini anakku lagi naik ayamnya, dia tuh mereka berantem terus, kakaknya gangguin adeknya terus nih teman-teman. Dan ini aku lanjut main-main ke atas kastil ya teman-teman, main ke atas. Lihat-lihat pemandangan di sini tuh, anakku main di sini nih. Suruh jalan ayo kacir itu kastil kan? Apa sih teman-teman, aku suka yang pelan-pelan kayak ular gitu ya si bentuknya. Ngelilingin area kolam disini panjang banget katanya, ada terowongan dan di situ ada spot foto. Aku tapi nggak ke situ ya tadi karena ini pas mereka di sini mau pulang itu anakku pengen cepet-cepet pulang. Tinggi. Dan ini malah ke atas tinggi banget, nggak tahu berapa meter ya teman-teman. Pokoknya di sini aku juga masih berada di sini, bisa masuk ya. Terus pasti bisa lewat ya. Dan di sini ada tempat air seperti ini. Lucu banget katanya ini. Ada. Bagus banget teman-teman di sini. Diam deh, diam. Ini bisa. Wah, guys. Ini bisa. Wow, ini atasnya tuh bagus banget. Bagus banget. Ya, kalian yang masuk ke atas, lihat lagi. Pemandangan di atas sini. Bolong doang kok saya. Di, kada si Dede. Dan ini lihat dari atas seperti ya, itu si Dede ya. Ada tulisan huruf A. Ini tuh namanya kolam renang Ampera ya. Ampera Ciawi Tasikmalaya. Nah, bunga-bunganya juga bagus-bagus tuh. Lagi berbunga, banyak sekali orang yang berfoto-foto. Jadi pas aku foto-foto udah agak sore gitu ya teman-teman. Nah, tulisan dilarang duduk di atas ini ya teman-teman. Iya dah, nanti takutnya jatuh gitu. Dan ini anak suamiku pada naik ke sana ya teman-teman. Ini naik lanjut ke sini, ini yang paling atas ya teman-teman. Ada pesawahan di belakangnya gitu, masih asri, jauh-jauh banget di tempat aku lagi musim kemarau ya. Tapi di sini lagi ada nanam ini jalan ke atas kastil bisa dari depan atau belakang ya teman-teman. Ini lagi sepi ya karena udah sore banget, orang-orang pada udah pergi ya teman-teman. Sedangkan aku masih di sini menikmati pemandangan ya. Nggak tahu kapan lagi bisa kesini. Aku tuh kalau berenang paling setahun sekali atau setahun dua atau tiga kali ya teman-teman. Nggak terlalu sering banget ya teman-teman karena ya gitulah. Nggak ada yang apa ya, uangnya gitulah. Pokoknya harus ngumpulin dulu. Dan ini tanaman janda bolong ya teman-teman kalau nggak salah. Janda
tinggi banget di atasnya, dan ini aku mau pulang pokoknya di sini. Terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe channel YouTubeku. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTubeku, selamat datang ya. Semoga teman-teman suka dengan video-video ibu rumah tangga sederhana di desa, di kampung. Kehidupan di kampung ya seperti ini ya teman-teman. Sederhana dan bahagia pokoknya, walaupun gak terlalu banyak uang, maksudnya ya seperti itulah kehidupan di desa. Alhamdulillah ya, bersyukur dengan apa yang ada, selalu bersyukur pokoknya ya teman-teman. Insyaallah nikmatnya pasti akan bertambah kalau kita sering-sering bersyukur. Dan ini anakku lagi cuci tangan ya teman-teman. Di sini area yang mau ke depan ya teman-teman. Nah di sini tadi aku lebih sering berenang di sini ya. Cuma nggak aku bawa HP, jadi nggak record gitu. Ini di sini kolamnya luas banget pokoknya. Ini kolam yang ada di depannya gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video sederhana aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, dari perkataan aku mohon dimaafkan ya. Terima kasih yang udah mau menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan ya. Pokoknya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di foto jeung teko di adi keur kieu, jadi jiga cai eta. Kadieu malikna ka itu. Ka itu atuh cai tekona di dieu.